Pencanangan tempat pelelangan ikan online melalui aplikasi FishOn oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada April 2019 lalu, koperasi yang menggunakan teknologi ini kini tidaklah berjalan. Salah satu koperasi nelayan Indonesia, Koneli, Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat saat ini tidak menggunakan teknologi tersebut. Sebelumnya, beberapa nelayan Pelabuhan Ratu yang mendapatkan bantuan handphone dengan aplikasi FishOn yang dicanangkan oleh kementerian kini tidak bisa dirasakan kembali. Sistem penjualan dan juga pengelolaan koperasi pun di Pelabuhan Ratu tidak menggunakan sistem penjualan online dan masih dengan sistem manual atau jual beli langsung. Salah satu nelayan Pelabuhan Ratu, Heri Irawan, mengatakan pihaknya dulu sempat mendapatkan bantuan handphone dengan sistem FishOn. Sedikitnya memang cukup membantu. Namun ternyata setelah berselang beberapa minggu bantuan handphone dikembalikan kepada petugas. Para nelayan pun tidak bisa menggunakan teknologi itu kembali karena dinilai kurang efektif. Para nelayan berharap dapat bantuan untuk membantu dan juga pemerintah mampu mengembangkan peningkatan para nelayan. Manfaat? Sebenarnya apa manfaatnya? Kalau untuk manfaat, saya rasa kalau emang digunakan pasti manfaat. Cuman waktu itu kan kita baru hanya sampai di ini di apa di pencobaan dulu. Belum sempat kita gunakan gitu. Nah, sejauh ini nelayan untuk mencari ikan seperti apa, Kang? Ya, untuk mencari ikan kita ya, biasa saja kalau sekarang. Tidak menggunakan aplikasi itu. Tidak, kan HP-nya juga ditarik kembali. Itu dan kemarin itu hanya sampai di itu di apa di pelaksanaan ini apa sebutnya percobaan itu ya. Aplikasi ini sebelumnya memudahkan nelayan mencari ikan dan juga cara menjualnya. Para nelayan juga bisa menjualnya langsung di gerai Fishmart yang merupakan program 1 juta nelayan berdaulat untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup nelayan Sukabumi. Namun, kini program tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Petugas koperasi yang ada pun hanya melakukan penjualan secara langsung. Sebetulnya program pemerintah yang berapapun yang nelayan cukup bagus. Cuman memang kendala Fishon itu adalah sistem aplikasi dan penggunaan secara teknis. Atau mungkin nelayan tidak bisa menggunakan, atau mungkin aplikasi yang jelas tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Nah, bagi koperasi sebetulnya memberikan cukup support. Apapun bantuan pemerintah yang memang sebetulnya cukup bagus digunakan, hanya perlunya adalah sosialisasi yang intens terhadap nelayan ketika bentuk bantuan apapun bermanfaat. Aplikasi ini belum sempurna 100%. Para nelayan juga masih terkendala dengan jaringan sinyal di tengah laut. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.